Everything inside me say tonight, everything is gone. Everything inside me say Minasan, balik lagi ke Awan Anime. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas 12 anime action fantasy terbaik. Sebelum masuk ke list, mohon bantuannya untuk subscribe dan share channel ini ke teman-teman kalian, agar channel ini makin dikenal dan bermanfaat bagi banyak orang. Nomor 12. Black Clover menceritakan Asta dan Yuno, anak yatim yang tinggal bersama di gereja. Sebagai anak-anak, mereka berjanji untuk saling bersaing untuk menjadi raja penyihir. Tapi, dalam tumbuh kembang mereka, terjadi perbedaan yang begitu mencolok. Yuno sangat jenius dalam hal sihir, dan kekuatan sihir yang luar biasa. Tapi, Asta tidak bisa sihir sama sekali, dan berusaha menutupi kekurangan itu dengan latihan fisik. Saat hari penerimaan Grimoire tiba di umur 15 tahun, Yuno dapat Grimoire spektakuler dengan 4 daun semanggi di mana sebagian besar orang hanya dapat 3 daun semanggi. Dan Asta tidak mendapat apa-apa. Tapi kemudian, saat Yuno terancam nyawanya, kekuatan Asta yang sebenarnya muncul. Dia mendapat Grimoire 5 daun semanggi. Sekarang mereka berdua menghadapi dunia demi tujuan yang sama. Nomor 11. Leah menceritakan pemuda indigo bernama Kurosaki Ichigo. Seperti halnya seorang indigo atau indra keenam, Ichigo bisa melihat hantu dan arwah yang ada di sekitarnya. Suatu malam ada seorang berbaju serba hitam masuk ke rumahnya. Merasa aneh, maka Ichigo pun menyergapnya. Namun orang itu bilang sehat. Rusnya dia tidak bisa dilihat oleh manusia. Akhirnya orang itu menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang Shinigami atau dewa kematian yang bernama Rukia. Shinigami bertugas membawa roh yang penasaran agar kembali ke alam arwah. Namun dia juga menjelaskan kalau arwah ada dua macam, yaitu arwah baik dan jahat yang disebut hollow. Setelah berbagai insiden, akhirnya Ichigo bekerja sama dengan Rukia untuk mengembalikan arwah yang bergentayangan dan menumpas roh jahat agar tidak mengganggu manusia. Akankah Ichigo berhasil menolong manusia dari gangguan para roh jahat? Ikuti kisah perjuangannya. Nomor 10. Dragon Ball menceritakan kisah seorang bocah bernama San Goku yang hidup hanya dengan kakeknya. Suatu hari San Goku bertemu dengan seorang gadis bernama Bulma. Gadis itu menunjukkan sebuah bola berisi bintang yang disebut bola naga. Goku yang kaget dengan bola naga, karena sama persis yang dimiliki oleh kakeknya. Saat San Goku dan Bulma hendak menanyakan bola naga ke kakeknya, ternyata rumah San Goku telah diserang oleh perampok. Goku menemukan kakeknya yang sekarat, dan kakeknya berkata bola naga miliknya telah dicuri. Kakeknya menceritakan bola naga ada 7 buah dan saat terkumpul semua maka akan muncul dewa naga yang dapat mengabulkan keinginannya. San Goku pun mencari perampok itu dan bekerja sama membantu Bulma untuk mengumpulkan 7 buah bola naga. Akankah San Goku berhasil mengumpulkan semua bola naga? Ikuti kisahnya yang panjang mengumpulkan bola naga. Nomor 9. Show me how to lie, you're getting better all the time and turning all against one. One Punch Man bercerita tentang Saitama, seorang pahlawan botak yang memiliki kemampuan yang sangat super, yaitu dapat mengalahkan semua musuhnya hanya dengan satu kali pukul. Karena kekuatannya yang sangat besar dan tidak ada yang menandingi, dia merekasa bosan menjadi pahlawan karena selalu menang. Selalu mencari musuh yang kuat, tapi dia yang selalu menang. Hidupnya sedikit berubah ketika dia bertemu dengan seorang cyborg bernama Ganos ketika sedang melawan monster. Karena Ganos kagum dengan kekuatan Saitama, dia pun meminta menjadi muridnya Saitama. Walaupun Saitama tidak menganggapnya sebagai murid, dan disinilah kisah pahlawan kita Saitama dan Ganos dalam membasmi kejahatan dimulai.
Nanatsu no Taizai, bercerita tentang dunia yang mirip dengan abad pertengahan di Eropa. Terdapat sebuah ksatria suci Britania yang ditakuti namun dihormati menggunakan sihir yang sangat kuat untuk melindungi wilayah Britania dan kerajaannya. Namun, dia antara ksatria konon mengkhianati tanah air mereka sendiri dan membalikkan pedang mereka melawan teman mereka sendiri dalam usaha untuk menggulingkan penguasa Britania. Namun mereka dikalahkan oleh ksatria suci. Setelah itu rumor terus berlanjut bahwa ksatria legendaris tersebut disebut Tujuh Pendosa, dan dikabarkan masih hidup. 10 tahun kemudian, Holy Knight sendiri mengadakan kudeta, dan dengan demikian menjadi penguasa tirani kerajaan-kerajaan singa yang baru. Berdasarkan seri manga terlaris dengan judul yang sama, Nanatsu no Taizai mengikuti petualangan Putri Elizabeth, putri ketiga kerajaan Britania, dan pencariannya untuk menemui tujuh pendosa. Dengan bantuan mereka, dia berusaha untuk tidak hanya mengambil kembali kerajaannya dari Holy Knights, tapi juga mencari keadilan di dunia yang tidak adil ini. Nomor 7. Naruto, menceritakan seorang bocah bernama Naruto yang sangat ingin menjadi Hokage. Hokage adalah kepala desa kelahirannya yaitu desa Konoha. Dengan segala kerja kerasnya walau sering gagal, namun dengan pantang menyerah akhirnya Naruto berjuang mengikuti pelatihan menjadi seorang shinobi Konohan, dan dibantu teman dan juga gurunya, Naruto mencoba menyelesaikan masalah yang terjadi di desanya. Walau banyak terjadi masalah di desanya, akankah Naruto bisa menjadi seorang Hokage? Ikuti perjalanan kisah hidupnya yang penuh rintangan agar bisa menjadi Hokage. Fate series menceritakan tentang Master dan Servants, untuk mewujudkan mitos cawan suci, yang dikatakan bisa memberikan setiap keinginan dari pemiliknya. Tujuh Master memberikan tujuh roh heroik yang dipilih oleh cawan. Roh-roh heroik atau Servants tersebut antara lain adalah, Saber, Lancer, Arser, Leader, Caster, Assassin dan Berserker. Setiap master akan membuat kontrak dengan servant mereka dan bertarung dengan master dan servant lainnya sampai mati dan hanya tersisa satu pasangan yang disebut Perang Cawan Suci. Nomor 5. Boku no Hero Academy, bercerita tentang dunia di mana 80% populasinya mempunyai kekuatan super, maka banyak muncul pahlawan superhero. Yang menyandang gelar hero pertama adalah All Might, sebagai main karakter adalah seorang pemuda bernama Midoriya. Midoriya sendiri adalah manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan super, karena suatu kejadian Midoriya akhirnya dipertemukan dengan pahlawan idolanya All Might. Dalam peristiwa itu Midoriya akhirnya mengetahui rahasia di balik kekuatan super idolanya itu, All Might pun meminta Midoriya untuk menjadi penggantinya menjadi superhero. Perjalanan Midoriya menjadi pahlawan super pun dimulai. Nomor 4. Kimetsu no Yaiba, menceritakan perjuangan hidup Tanjiro yang keras. Setelah kematian ayahnya, Tanjiro menjadi tulang punggung keluarga dengan meneruskan usaha ayahnya menjual batu arang. Suatu hari saat Tanjiro kembali dari berjualan batu arang di kaki gunung, terjadi hal yang mengejutkan. Tanjiro melihat semua keluarganya mati terbantai. Hanya adiknya Nezuko yang masih hidup, namun Nezuko menjadi Oni. Oni adalah makhluk yang memakan manusia. Saat Nezuko mencoba memakan Tanjiro, muncullah Giyu yang menyelamatkan Tanjiro. Atas saran Giyu akhirnya Tanjiro coba menjadi pemburu Oni, dan berusaha agar bisa mengembalikan Nezuko menjadi manusia lagi. Nomor 3.
Hunter x Hunter menceritakan tentang seorang pemuda bernama Gon yang bergabung dengan kelompok bernama Hunter. Hunter adalah orang yang berkeliling dunia melakukan berbagai tugas berbahaya, dari menangkap penjahat dengan mencari dalam dunia kejahatan yang belum diketahui. Dan belakangan ini menjadi Hunter adalah cita-cita sebagian orang. Mereka mempunyai berbagai tujuan dan alasan mengapa menjadi Hunter, seperti ingin terkenal, hidup mudah, diakui seperti pahlawan atau sebagainya. Tapi beda dengan Gon bergabung dengan Hunter untuk mencari ayahnya yang pergi ketika dirinya masih kecil. Bersama dengan teman-temannya yang berbeda keinginan, akankah Gon menemukan ayahnya? Ikuti kisahnya di Hunter x Hunter. Nomor 2. One Piece menceritakan seorang pemuda bernama Luffy yang ingin menjadi raja bajak laut, mempunyai kekuatan manusia karet. Luffy memulai perjalanan panjangnya dengan mencari rekan-rekan yang mau mengikutinya menjadi kelompok bajak laut terkuat. Kelompok Luffy pun dijuluki bajak laut topi jerami karena Luffy selalu memakai topi jerami kesayangannya. Perjalanan panjang pun dimulai untuk mencari One Piece, yaitu harta karun di ujung dunia yang dicari oleh para bajak laut di seluruh dunia. Akankah Luffy berhasil menemukan One Piece dan jadi raja bajak laut? Ikuti petualangannya menjadi bajak laut tertua. Nomor 1. Metal Alchemist Brotherhood bercerita tentang dunia di mana terdapat alchemist, orang yang mempelajari dan melakukan seni alkimia transmutasi untuk memanipulasi objek dan mengubah satu objek ke yang lain. Mereka dibatasi oleh hukum dasar alkimia dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang berharga harus mengorbankan sesuatu dari nilai yang sama. Karakter utama adalah alchemist terkenal Edward Elric yang dikenal sebagai Full Metal Alchemist yang hampir kehilangan adiknya, Alphonse, dalam kecelakaan alkimia. Edward berhasil mentransmutasi jiwa adiknya ke dalam baju girah. Sementara ia berhasil menyelamatkan nyawa kakaknya, dia membayar dengan harga yang mengerikan, yaitu anggota badannya. Untuk mendapatkan kembali tubuhnya, kedua saudara ini memulai perjalanan untuk menemukan batu bernama Philosopher's Stone, atau batu merah bertuah. Akankah Edward bersaudara bisa menemukan batu merah bertuah, dan mengembalikan tubuh adiknya? Saksikan kisah dan aksinya. Itulah list anime action terbaik part 1. Mana menurut kalian yang terbaik? Tulis di komen di bawah. Jangan lupa juga like dan share ke teman kalian yang pecinta anime. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.